Hello guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit. Jadi di video kali ini guys, kita bakal main game Free Fire lagi guys ya. Jadi sebelum videonya mulai, saya pengen kasih tahu kalian ada giveaway Diamond Free Fire totalnya sekitar 500 ribu rupiah buat 10 orang pemenang guys ya. Jadi total hadiahnya 500 ribu semuanya. Buat kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Tinggal kalian subscribe, abis itu kalian tinggal komen ya, IG kalian itu apa di bawah. Oke, cuman gitu aja, nanti bakal dicari 10 orang pemenang. Sisanya kalian mau komen apa terserah, yang penting jangan lupa cantumin IG kalian ya. Jadi kita bakal langsung aja ke gamenya. Sebelumnya buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu guys ya, karena kita bakal banyak bikin video-video lainnya buat menghibur kalian. Oke, let's go. Jadi di video kali ini, sesuai dengan tadi aku bilang guys ya, kita bakal buka ini. Jadi ada skin baru ya. Itu kemarin aku ngeliat si Mana ya guys ya. Si Mana itu pakai skin ini. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi ini awal itu orang gitu guys ya. Cuman dia itu bisa berubah. Tuh kalian bisa lihat ya, bisa berubah kayak begini. Beh, gila. Jadi ini aku jujur penasaran banget gitu ya. Karena aku ngeliat si Mana pas main itu keren banget guys ya. Mana pas pakai keren banget. Ya, dan kita sekarang bakal langsung coba buka-buka aja nih guys ya. Jadi kita bakal pindah ke sebelah kiri. Karena di sebelah situ ada itu guys ya, ada apanya tuh? Ada lakinya. Aku nggak tahu itu gimana cara bukanya. Odds increase up to 300%. Kita coba ya odds increase nih guys ya. Aku nggak tahu ini buat apa. High odds. Coba kita buka ini ya. Sure spin with high odds. Don't remind me again. Oke. Ini jadi bakal apa nih guys ya? Bakal dapat cube fragment. Ini gimana nih ya? View prices. Nah, ini jadi nih guys ya. Jadi kita kalau menang kita baru dapat di sini nih tuh. Di situ baru menang guys ya. Ada topinya doang, ada yang ada full setnya kayaknya nih guys ya. Jadi kita bakal langsung cobain buka-buka terus aja. Ya. Oke. Aku ini jujur belum pernah buka nih guys ya, yang ini nih guys. Jadi aku kagak tahu ini magic cube apa lagi nih. Magic cube few prizes everyone will ini level 3. Kayak gini tuh guys ya. Jadi ntar bakal kayak gini tuh kalian lihat ya. Level 1-nya kayak gini ya, level 2-nya kayak begini, level 3-nya kayak begini. Mantep banget guys ya. Jadi ini keren banget sih skinnya ya. Kita bakal langsung coba buka lagi. Semoga kalian bisa merasakan proses belinya juga nih guys ya. Oke. Kita sekarang coba buka nih guys ya. Dapat weapon royal. Apa itu guys ya? Ini pokoknya diamondku tadi 30 berapa ribu ya? Aku kelupa guys ya. 31.500 tadi guys ya. Pokoknya 31.500. Kita bakal coba buka-bukain terus dulu aja nih guys ya. Congratulations. Apa ini guys ya? Dapat school granat guys ya. Mantap nih dapat granatnya. Kita coba bukain lagi aja ya. Bakal dapat apa? Gila. Coba kita bukain lagi guys ya. Bukain lagi dulu. Ini bagus gak ya? Aku kagak tahu nih ya. Oke aja deh, jangan quick equip dulu guys ya. Jadi ini odd increase, buff increase odd for the next spin. Magic cube siap. Nah ini kayaknya harus mentok nih guys ya. Baru kalau udah mentok baru bisa dapat kita nih. Kalau token exchange ada apa ya token exchange ya? Oh di sini nih guys ya. Nah ini nih. Jadi ada skin-skin kayak gini juga. First limited to 1 atau 1 gitu guys ya. Ini ada kayak ginian, terus skin-skin kayak gini. Bisa dapat iya bener guys. Iya itu boxnya bisa dapat gini guys ya. Jadi nih. Oke, keren juga sih, mantap. Masih ada 2 nih guys ya, masih ada 2. Kita kayaknya bisa beli yang ini juga. Ini juga bisa. Oke, kita bakal puterin lagi dulu guys ya. Puterin lagi dulu aja. Tap to skip cube fragment, spin lagi udah. Dapat ini, spin lagi. Ininya nambah dikit-dikit guys ya, nambahnya dikit-dikit view price. Ini outnya kayaknya aku harus pakai terus atau gimana sih guys? Aku gak paham nih guys. Diamond Royal, apa itu lagi guys ya? Oke, kita bakal pakai lagi dulu. Out increase, lightning strike. Oke dulu aja. Oke, kita pakaiin lagi cube fragment. High odds. Jadi ini kita bakal
skip-skip dulu aja nih guys ya. Beuh, gila. School Hunter Bundle. Oke, okay. Wih, dapat ya udah ya. Sudah dapat kita guys. Gila. Legendary Royal nih guys ya. Udah dapat kita coy. Coba kita buka ya. 6000 diamond berarti kurang lebih ya. 6000 diamond guys ya. 25000 kurang ini. Gak nyampe. Berapa darah kita coba hitungin ya. Bentar aku buka kalkulator nih ya. Tadi 31500 dikurang 25900. 5600 diamond guys ya. 5600 diamond kita dapat nih kayaknya. Kita coba buka ya. Beuh, mantep banget coy. Please change your legend outfit match to gender. Oh, harus cowok guys, harus cowok. Sabar ya. Special loot box, mantap banget. Active effect. Equip. Widih, udah equip guys, mantap. Oke, jadi sekarang kita bakal langsung pakai. Tadi ada granat tuh guys ya, granat. Oh, ini cicilanku ini ya, installment guys ya. Ini kita punya cicilan nih guys ya. Kita ada cicilan. Jadi sabar dulu guys ya. Aku tadi mau ngapain ya? Oh, granat guys, granat. Granat itu di mana ya granat? Oh, di sini guys, di sini. Nah, ini aku bakal kerenin dulu ya. Ininya diganti-ganti dulu nih guys ya. Pakai apa nih ya? Sprinter, bodyguard season 9 silver, avatar kita pakai Kelly aja guys, cantik. Kelly cantik guys ya. Kelly cantik, terus pakai ini, pakai cicilan kita nih ya. Masa udah nyicil enggak dipakai, guys. Ini loot boxnya kita pakai apa nih? Final battle apa ini ya? Ini aja udah keren. Parasutnya ada yang baru nih ya. Oke, kita pakai yang baru, coy. Skateboardnya ini gambar apa nih? Ini oke lah, keren juga nih guys ya. Nah, ini kita pakai nih guys ya. Oke, kita udah pakein guys ya. Mantap sekali. Oke. Ya. Jadi kita udah lengkap semua ya. Sekarang kita bakal langsung cobain main nih guys ya, pakai skin barunya bakal kayak gimana? Kita langsung aja ke gamenya. Oke, let's go. Oke, jadi kita bakal turun di Bima Sakti guys ya. Kita turun di Bima Sakti ya, itu ada orang, beberapa orang ya. Pokoknya kita bakal hajar nih guys mereka semua nih coy. Sabar dulu ya. Beh, kita udah pakai karakter baru ini guys ya. Pokoknya kita ini harus nge-kill guys ya. Karena kalau misalnya kita nge-kill, kita bakal dapat skinnya itu bakal berubah gitu guys ya. Kalau nggak nge-kill nggak berubah. Oke. Jadi santuy dulu aja ya. Itu ada orang di situ ya. Oke, ada orang di sana. Kita bakal lari dulu aja nih guys ya. Oke. Sabar lu. Mana tadi tuh orangnya? Oke, dia nembak-nembak di sebelah sana. Oke. Ada di bawah sih, ada di bawah situ kedengaran suaranya. Nah, kan di situ. Sekarat. Gila berubah guys. Reload dulu, sabar lu guys, santuy dulu. Mantap kali guys, sabar lu ya. Jadi ini belum berubah lagi ya, kita belum berubah lagi. Ntar kayaknya bakal berubah lagi, aku nggak tahu kapan guys ya, sabar lu guys ya. Sabar. Pelurunya nggak ada coy, nggak bisa mau reload ini kita, pelurunya nggak ada guys ya. Sabar. Oke, ini buat jarak jauh tuh guys ya. Ada orang. Oke, ada orang. Mana tuh dia, guys? Nah, ini dia nih. Di situ ada lagi, guys. Oke, sabar. Mana nih ya? Di situ tuh dia guys. Di sini juga ada, di sini. Dia pakai glue wall. Nah, ini nih.
Mati guys, dia mantap sekali. Sabar ya. Ada lagi guys di dekat sini, ada lagi guys di dekat sini, ada lagi. Ada lagi musuhnya dekat sini. Seriusan aku nggak bohong guys ya. Ada lagi nih. Sabar, kita looting dulu nih ya dianya ya. Aku nggak tahu dia di mana tapi guys, sabar dulu ya. Aku butuh darah ini coy, nggak ada darah dia ini juga. Astaga. Sabar guys ya. Santuy dulu aja. Ini kita belum berubah lagi nih ya. Aku nggak tahu ngekill berapa baru berubah lagi guys. Aku nggak tahu ngekill berapa baru berubah lagi. Ntar nih sensitivitinya aku naikin dikit deh. Kita bakal langsung cari musuh aja nih guys ya. Oh ada ini, ada mushroom guys. Sabar ya, ada mushroom. Dapat mushroom, sabar dulu ya. Kita ke factory aja nih coy. Ya. Kita bakal ke arah factory pokoknya. Kita cari guys musuhnya guys ya. Musuhnya kita bakal cari. Kita ini di tengah-tengah safe zone sih ini sebetulnya. Masih ada berapa lagi ini musuhnya ya? Musuhnya ada berapa nih ya? Ada 17. Ada UAV guys. Nah itu tuh ada musuh tuh. Kita jangan open guys. Udah bikin wall guys ya. Kita barbar nih coy. Kita ini barbar ya. Salah. Nah. Dia mau nembakin kita. Mana dia nih ya? Aduh mati coy. Aduh. Astaga, udah. Astaga guys ya. Jadi kita belum berubah ke yang maksimalnya. Jadi kalau misalnya ke yang maksimal itu nih kayak gini nih, kalian bisa lihat ya tadi ya. Luck Royal nih mana ya. Nih pokoknya level 3-nya tuh kayak gini dia guys kalau udah budunya banyak tuh ya. Ya udah dah. Pokoknya ya kurang lebih kayak gitu dulu aja guys ya. Itu aku termasuk hoki enggak guys ya? Cuman 6000 diamond ya. Maksudnya aku lihat kayak YouTuber lain itu dia di thumbnailnya itu judulnya katanya banyak dia baru dapat diamondnya, baru dapat ininya, baru dapat skinnya, sorry guys ya, baru dapat skinnya. Dia ngeluarin banyak diamond, lebih banyak dari aku kurang lebih 5600 diamond guys ya, 5000an diamond dapat skin ini guys ya. Okay, jadi thank you banget pokoknya buat kalian nonton. Ya kalian kalau misalnya punya tips main Free Fire coba kalian komen di bawah guys ya, karena aku nih lagi coba-coba main Free Fire supaya bisa buya solo lawan squad. Tipsnya apa? Coba komen di bawah guys ya, yang tahu guys ya. Oke guys, kurang lebih videonya kayak gitu. Thank you banget buat kalian yang nonton. Ya inget by the way ada giveaway ya. Caranya kalian gampang banget, tinggal komen di bawah Instagram kalian apa. Dan juga jangan lupa subscribe, karena kalau misalnya kalian belum subscribe nanti kalian gak dapet giveaway-nya guys ya. Yaudah, thank you buat kalian yang nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat buat kalian yang sekolah, semangat kalian yang kerja ya, semangat buat kalian yang lagi liburan juga ya. Happy holiday. See you in the next video and don't forget to break the limit guys. Bye bye.